Aduh. Oke, dekong. Mau. Tiga. Oke, stop. Ronaldo petarung yang bagus ya, atas bagus ya bagus. Tapi itu udah saya persiapkan, baik striking saya sudah siap. Apa yang membuat Anda yakin bisa mengalahkan Ronaldo? Yang membuat yakin persiapan saya selama ini sudah bagus. Pesan dan sewara dong buat Ronaldo. Ronaldo, walaupun kamu pernah berlatih di Amerika, itu menjadi motivasi saya untuk mengalahkan kamu. Saya akan siap bantai kamu. Oke, Ronaldo, untuk pertandingan kali ini, bagaimana Anda melihat lawan Anda, kelebihan dan kekurangan? Untuk lawan saya itu biasa-biasa aja, karena saya datang dengan cinta dari mana. Apa sih pembuktiannya untuk Anda di pertandingan besok? Pembuktiannya nanti besok akan kelihatan. Adakah yang ingin dibuktikan kepada para penggemar Anda atau kepada para haters Anda tentang diri Anda untuk laga besok nanti? Mungkin saya akan buktikan bahwa sesuai target saya satu ronde, saya bisa menghabiskan Abdul Munir di rang kiri. Saya warna dong buat Abdul Munir. Untuk Bang Abdul Munir, ingat, saya tidak getar, tapi saya bisa bikin viral. Tak rapat, pasti bayar! We'll be right back.
kali ini saya salah prediksi sih. Biasanya kan Imam Badan waktu lalu malam, ya kan? Tapi sekarang kan udah pagi, saya salah teknis. Iya. Iya, biasanya itu bisa lah kalau sampai sore saya gerak-gerak sauna. Untuk Triswarno kita mainin dengan baik. Maaf saya over, tapi kita usahakan kita main dengan baik. Untuk tanggapan saya sendiri, saya tidak berkomen apapun karena memang atlet One Pride itu seharusnya memang lebih profesionalitasnya ya, terutama di olahraga profesional, terutama di MMA, di One Pride MMA, kita kalau memang sudah masuk di kelas 70 kg, ya udah kita harus masukkan, itu sudah menjadi resiko kita sebagai atlet, gitu aja. Kalau menurut saya, mau itu berpengaruh atau enggak, saya memang harus siap. Mau itu lawan saya over atau lawan saya in, ya saya harus ready aja. Pesan saya untuk Mas Hanwa, lebih terpersiapkan lagi untuk di event berikutnya, terutama di event One Pride, karena kita sebagai atlet profesional itu harus memberi contoh kepada adik-adik kita yang niatnya sudah ingin masuk ke dunia profesional, terutama di One Pride MMA ini. Saya tidak masalah itu untuk over atau tidak. Artinya dia siap, saya habisi dia. Persiapannya berapa lama kamu buat? Persiapannya dikasihnya dari One Pride itu 3 bulan. Saya maksimalkan ya cukup lama untuk saya pelatihan, saya sudah cukup. Bagus untuk saat ini, saya sudah percaya diri, saya akan habisi dia. Boleh diceritakan apa kesulitannya sampai over? Infonya dadakan sebulan dua minggu lah, makanya persiapannya kurang. Oh, berarti kalau di luar tanding itu nggak menjadi berat badannya? Ya kebetulan kemarin papaku baru meninggal jadi berpulang, jadi pulang kampung, jadi hampir 2 bulan nggak ngapa-ngapain, makanya kurang prepare lah. Tapi latihannya udah sebulan, latihan memang habis-habisan hal itu. Siyakin apa anda bisa ngalahkan? Ya 100% lah. Apa yang membuat anda yakin? Motivasi satu. Kedua, latihan cukup berat, cuma persiapannya kurang karena jarak waktunya itu terlalu rapat. Jadi ya wajar. Cuma buat Dandi, pokoknya kita kan satu daerah. Sekali lagi kita tunjukin yang terbaik buat One Pride. Tunjukin buat provinsi kita, kita juga hebat. Ras bro.
Muay Thai, Dedi Priyanto Purta Purbaya. Lihat ke saya, lihat ke saya.